Video aksi penyergapan pihak kepolisian dengan mengeluarkan tembakan peringatan ke udara viral pada sejumlah jejaring media sosial. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Aldo Primananda Putra mengatakan aksi tembakan peringatan itu dilakukan pihaknya akibat peristiwa perampokan pada sebuah minimarket yang terletak di Jalan Abdurrahman, Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Diketahui insiden perampokan itu terjadi pada Selasa tanggal 19 April tahun 2022 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ke atas, ke bawah, ke atas, tolong! Awas, awas! Awas! Kuning ya jataknya pasti ini iyalah. Situasi terkini di TKP Kelurahan Jatake terjadi perampokan di Alfamart di Jatake, kamu Jatake Desa Jatake Kecamatan Pagedangan. Tim Polres Tangerang tiba di lokasi. Tadi udah film. Aduh.